Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala aktivitas, ya. Amin. Nah, pada sore hari ini saya baru berada di Rancabango, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Tepatnya di daerah Cipanas, ya, dekat Cipanas emang ya. Nah, itu dekat pemandian air panas tentunya ya. Nah, di sini kita dapat pesanan ini ya. Yang pertama adalah kandang baterai, model baterai seperti ini ya. Yang masang mananda ini ya. Yang masang mananda. Nah, seperti inilah untuk kandang model baterai ya, Mang. Ini ada 10 ruang. Nah, kebetulan kemarin yang dibutuhkan adalah ini ya, Mang. Sekatnya dilepas di atas ya, Mang ya. Nah, ini dilepas di atas. Soalnya satu ruangnya mau diisi domba apa kambing ya, Mang? Empat ya? Domba. Oh iya, domba tapi pengen masuk dua. Nah, ini seperti ini untuk kandang model baterai ya. Biasa ini untuk ukuran 1,5 x 5 meter, jadi 5 ruang, jadi 10 ruang, tapi berhubung sekatnya diambil, jadi 5 ruang ya, Mang ya. Nah, ya seperti ini untuk pemasangan kandang model baterai ya. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu yaitu saung ya. Saung seperti ini, pemirsa. Nah, yuk kita lihat ya. Untuk spek saungnya seperti ini, pemirsa. Ya. Pertama-tama kayunya ya, pemirsa. Kayunya menggunakan bahan baku kayu mahoni. Kayu mahoni dan kayu kelapa ya. Jadi, ini perpaduan antara kayu mahoni dan kayu kelapa. Untuk usuk-usuknya juga menggunakan kayu kelapa atau kayu buku ya. Jadi untuk atapnya insya Allah lebih awet dan lebih dan lurus ya, insya Allah lurus dan tidak mengkol ya, seperti kayu kalau 3 meter 4 meteran jadi mengkol. Kalau ini insya Allah lurus ya. Nah, ini saung seperti ini sudah diserut dan sudah diprofil ya tentunya, dan sudah dilapisi finishing obat anti rayap dan zat propan ya, seri dan balut ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, ukurannya 2 meter kali 3 meter ya, ke belakang 2 meter dan ke samping 3 meter pemirsa. Jadi ini cukup insya Allah ini cukup untuk 10 sampai 12 orang ya, sekitar segitu. Untuk bobot masing-masing orangnya 50 sampai 60 kilo, ya sekitar segitulah untuk estimasi berat berat ini ya, maksudnya untuk kekuatan saung seperti ini ya. Ini harganya tentu saja cukup murah dan terjangkau sekali, beda seperti gazebo portable. Ini saung portable sangat murah sekali. Ini berdasarkan permintaan pemesan ya, standar ya, untuk atapnya menggunakan galvalum ya. Tapi kalau pemirsa ingin lebih pengen eksklusif lagi, ingin yang lebih bagus ya, pakai atap pasir yang merah ya, nanti insya Allah jauh lebih adem dan jauh lebih tidak berisik, kalau kena hujan tidak berisik dan lebih adem seperti itu. Nah, ini kalau galvalum ya seperti ini ya. Kalau dibanding dengan atap asbes dan atap seng, nah ini mendingan yang ini galvalum pemirsa. Ini udah jelas mendingan atap galvalum. Tapi kelamanya cuma satu pemirsa. Ya kalau hujan itu soalnya kotak-kotek ya agak berisik ya. Ya wajar lah. Tapi kalau untuk yang lebih bagus lagi galvalum pasir pemirsa, yang untuk atap yang galvalum pasir itu bisa menyerap panas sekaligus bisa menyerap suara dari air hujan. Nah, itu tidak berisik. Tetapi ya untuk harganya ya otomatis nambah. Tapi untuk harga saung seperti ini sangat murah sekali pemirsa. Jadi pemirsa dapat membelinya dengan harga 7,5 sudah jadi seperti ini, dan standar ya untuk atap yang seperti ini menggunakan galvalum ya. Tapi jika pemirsa ingin lebih eksklusif lagi yang atap galvalum merah seperti ini, kisaran antara 8 lah insya Allah sudah dapat dan siap dikirim wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur perbatasannya sampai Madiun ya, Mang ya. Untuk kalau di atas Madiun mungkin harganya 7,5 lebih lah kalau untuk ongkos kirim dan pemasangannya, soalnya untuk jarak dan waktunya tempuh kan lebih lama dan otomatis biaya operasionalnya ya lebih seperti itu pemirsa. Oke, ini kita review ya, sekilas kita review
untuk tiangnya, tiangnya untuk saung seperti ini menggunakan tiang kayu 8 cm kali 8 cm ya. Nah seperti ini kayunya mahoni ya. Bila dilihat ini di profil dan di chat ya, sudah dilihat, sudah kelihatan banget ya. Nah seperti ini untuk apa dindingnya ini sudah di profil dan sudah di chat dengan walnut yang propan ya. Kita kenapa kita menggunakan cat propan? Nah, gini pemirsa, kita kalau menggunakan cat semprot itu otomatis baunya, bau thinernya itu loh, bau cat kimianya itu enggak banget ya. Soalnya ini kan dihuni sama orang ya, bukan dihuni kambing atau tapi apa hewan ya, buaya darat ya itu. Nah, itu kita yang kalau seperti ini kan dihuni oleh manusia dan oleh orang ya. Jadi kalau orang menghirup bau, kok bau tener ya, kok kayunya bau zat kimia ya, nah kan tidak merasa tidak nyaman. Biarpun ya untuk apa kualitasnya hampir sama ya untuk cat propan ya, tapi ini cat propan ini benar-benar sangat-sangat apa namanya tidak berbahaya dan tidak berbau. Jadi otomatis bagi pemesan kandang tidak usah khawatir masalah bau dan masalah keamanannya seperti ini. Dan pokoknya untuk kekuatannya dan keindahannya jangan tanyakan lagi ya untuk cat propannya seperti apa, udah dilapisi cat propan dan anti rayap yang latrek ya, namanya latrek seperti itu. Nah ini udah bisa kita lihat ya, ini untuk apa pagarnya seperti ini, pagar dinding ya, yang samping kanan seperti ini sudah di profil dan sudah diserut ya, ini otomatis sudah diserut. Nah dan kita melihat yang belakang ya, nah ini seperti ini dindingnya standar pemirsa, chef ini standar. Nah seperti ini, jadi untuk permintaan kebetulan yang pesan saung ini ya tidak meminta yang aneh-aneh, misalnya seperti ini bisa dikasih apa meja ataupun jendela ya untuk menaruh piring juga bisa, untuk menaruh gelas juga bisa, untuk sirkulasi udara ya, kalau mau custom atau permintaan dari pemirsa ya seperti ini bisa nanti dibikin angin-angin ya istilahnya seperti itu, bisa sirkulasi udara agar bisa masuk, dan dibikin untuk meja custom mungkin bisa dibuka tutup seperti ini ya, dibuka tutup seperti ini yang mungkin lebarnya 20 cm. Nah bisa dilipat lagi ya. Nah itu bisa pemirsa. Nah jadi untuk pemirsa pokoknya banyak pilihan sekali untuk saung seperti ini dan harganya murah ya tentu saja ya. Oke pemirsa seperti itu. Nah dan oh iya bagi pemirsa yang mungkin alasnya ini ya, untuk alasnya kan ini udah kita lihat kan, untuk alasnya ini kita menggunakan paving block. Nah bagi pemirsa yang ingin lebih rapi lagi, nanti mungkin bisa dibikinkan dudukan ya, dudukan untuk tiang atau umpak namanya ya, umpak itu dudukan cor-coran untuk tiang penyangga ya seperti ini. Kalau ini kita kasih paving block ya seperti ini, karena alasnya ini kita menyesuaikan ya, karena belum dicor dan belum datar seperti itu ya pemirsa. Tapi bagi pemirsa jika ingin datar dan lebih bagus ya lebih baik dicor dan di semen ya seperti itu. Oke kita kembali lagi ke depan apa lagi ya. Nah seperti ini pemirsa, pokoknya untuk tiang sudah kita review, atap sudah kita review, untuk ini ya, untuk alasnya ini ukurannya 6x10 ya, 6 cm kali 10 cm. Jadi ini bahan baku glugu dan ini sangat kuat sekali ya. Nah seperti ini, nah keunggulan dari saung kami yaitu bisa dibongkar pasang dan bisa dipindah-pindah pemirsa. Nah itu adalah suatu keunggulan dari produk kami ya. Ini namanya saung portable. Suatu saat nanti kalau misalnya ingin dipindah, kita tinggal lepas bautnya, kita tinggal copot lepas, tinggal pindah kemana, kita tinggal mau pindah ke, misalnya kita di Garut, kita mau pindah saungnya ke Sumatera atau mungkin ke luar negeri ya, kalau luar angkasa juga bisa bang. Ini dilepas semua, nanti kan udah ada tandanya ya seperti ini ya, udah ada tandanya T1, K1, depan belakang, ini belakang juga udah pokoknya simpel banget. Dan bagi pemirsa juga tidak bingung untuk memasang sendiri ataupun merangkai sendiri, jika bingung nanti kita berikan tutorial pemasangannya dan cara perangkaian
saung tersebut, oke? Nah ini mungkin tinggal dikasih ini ya, tinggal dikasih saklar lampu dan mungkin dikasih colokan di sini, wah udah manis sekali pemirsa. Untuk duduk udah, ini sayangnya belum kering setnya, belum berani duduk ya. Oke, mungkin bagi pemirsa atau bagi pemirsa kandangers ya, mungkin bagi pemirsa kandangers, bagi yang berminat bisa langsung konsultasi di bawah ini atau langsung memesan saung kami ya. Nanti kami sediakan saung ukuran standar ataupun nanti ukuran normal atau yang custom juga bisa. Ini kan 3x2, nanti pemirsa bisa pesan yang ukuran 4x2 juga bisa, yang mau pesan ukuran 4x3 juga bisa, mau ukuran 3x3 juga bisa, pokoknya kita menyesuaikan budget atau kita menyesuaikan keinginan dan permintaan para pemesan seperti itu ya. Pokoknya kita simpel ya, permintaan pemesan seperti apa kita ikuti ya, seperti itu. Oke pemirsa, sekian dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak salah kata, saya mohon pamit bila hitafi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kandangers.